Bersama saya, Bang Jack. Informasi terakhir datang dari Kemingking Nilur, Muaro Jambi nih. Warga Kemingking Dalam, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, beberapa waktu lalu diresahkan dengan kemunculan buaya di Sungai Nilur. Hingga saat ini, buaya muaro tersebut belum berhasil dievakuasi BKSDA Jambi nih. Mudah-mudahan dengan sudah menyebarnya informasi ini, secepatnya BKSDA Jambi dapat mengevakuasi buaya ini lur, supaya tidak ada meresahkan lagi warga sekitar. Gimana informasinya? Kita tengok di pantauan Bang Jack. Inilah video amatir penampakan buaya yang direkam oleh seorang warga Kemingking Dalam, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi. Terlihat di sebuah video ini merupakan anak buaya yang kerap timbul di saat terik matahari. Namun dari keterangan Azan, salah seorang warga Kemingking Dalam mengatakan bukan anak buaya saja yang muncul ke pinggir sungai. Namun beberapa warga juga sering melihat induk buaya yang berjemur saat panas sepanjang 2 meter. Dengan munculnya buaya di sungai ini membuat warga khawatir karena kemunculan buaya ini bukan cuma sekali tapi sudah 2 kali. Sehingga warga berharap BKSDA cepat menangani keberadaan buaya liar yang membuat warga resah. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.